raya berat itu. Waduh. Gampang. Kita pun raya nih. Kenapa kamu Jordi deh? Oh my god, telepon Ci. Ci, telepon raya Ci. Oh my god. Ini udah terbiasa. Aku Jordi. Kesel. Aku mau. Ya bilang sama Uncle Jordi. Nih. Bilang sama Uncle Jordi. Bilang. Mau ke lain. Dia mau ke Ryan. Kalau corona udah nggak ada, katanya dia mau ketemu Ryan, Uncle. Ryan atau Jojo Siwa? Ryan sama Jojo Siwa. Pilih salah satu dong. Kalau Jojo Siwa, Cici bisa nonton dia show. Kalau Ryan cuma play-play doang. Ya udah, ayo Jojo Siwa. Jadi mau yang mana, Cici mau Ryan atau Jojo Siwa? Bilang, ini emang Jojo. Kayaknya Ryan deh, Dek. Ryan. Tapi kalau Ryan, susah kalau Jojo. Kalau Jojo si, tapi kalau Jojo Siwa sih gue bilang tepat karena kan dia konser kan. Terus Jojo si, kalau Jojo Siwa ya bisa foto sama dia loh. Oh, iwan. Ya udah nanti kalau corona udah selesai kita nonton Jojo Siwa ya sama Uncle Jordi ya. Iya. Oke sayang, sekarang kita udah selesai perawatan. Nah, ya pastinya hasilnya gimana kok? Memuaskan? Wow. Memuaskan. Memuaskan. Betul kincong, sekali. Ya. Kinclong banget. Foto dong. Oh. Dan sayang nanti ada episode Bunda mau guntingin rambut Sinyo karena udah panjang. Kapan? Sinyo maunya kapan? Terserah Bunda. Ya udah pokoknya ikutin terus ya. Hanya di dari don't. Bentar gini, bentar gini. Ya udah pause dulu. Pokoknya ikutin terus kita hanya di Dari Don't You. Sayang. Lihat sana dong. Lihat sana. Sayang. Dia berdiri dulu, mau berdiri acara. Sayang. Oke sayang, sekarang kita ada surprise buat Cici. Jadi kan ya namanya anak-anak kan mereka udah terbiasa main-main bareng, sekolah bareng gitu. Nah tiba-tiba kan selama pandemi ini mereka gak ketemu. Nah kali ini akhirnya ada tamu spesial main ke rumah. Kayaknya tamu ini mau nyamain sama Koko. Iya mainnya sama Tania. Oh iya. Yaudah. Siapa yuk? Selain Jojo Siwa dan Ryan, you ada lagi nggak?